selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Hari ini kita tidak berkonten di luar teman-teman ya. Kita ngonten ini aja. Kambing jantan teman-teman ya. Paketan akekoh kelas medium ini. Kemarin ada pesanan ini habis dimandikan teman-teman ya. Ini mau kita kirim besok. Ini yang satu kelas bligonan kepala hitam. Kondisi gemuk banget nih. Mantap teman-teman ya. Usianya 1,5 tahun ini sudah koel sepasang. Tadi habis kita mandikan ya. Yang biasanya kita kalau ada pesanan untuk kakek kok memang biasanya kita mandikan dulu teman-teman ya, biar bersih, sehat, seger. Kita mandikan dulu. Kemarin ini bulunya warnanya coklat semua teman-teman ya, kotor. Ini udah agak mendingan ini. Yang coklat-coklat itu memang udah nggak bisa bersih teman-teman ya, karena memang dulunya ini nggak pernah mandi. Kuning-kuning, bekas kencing mungkin. Yang satu dan yang satunya lagi ini teman-teman ya. Sebenarnya ada tiga, cuman yang satu masih di kandang mitra teman-teman ya. Yang satu kelas medium juga, cuman yang satu lebih agak besar teman-teman ya, agak tinggi harganya juga. Yang satu rambon teman-teman ya, Jawa randu, blasteran sama senduro. Bisa kita lihat telinganya panjang dan kondisi gemuk juga. Ini juga habis kita mandikan tadi. Bangun. Ini juga habis kita mandikan tadi teman-teman ya. Kondisi juga gemuk. Karena memang untuk kelas hakeko juga kita carikan memang yang spesial gemuk-gemuk teman-teman ya, untuk menjaga kepercayaan customer. Jadi biar customer puas. Kebetulan kemarin customer juga ngecek ke kandang juga langsung puas, cocok. Udah seger. Kandang ini teman-teman ya, usianya 2 tahunan. Wild 2 pasang. Lingai jian panjang pol, ganteng. Ya, bangun. Nah, postur panjang. Buat pacak mantep ini. Kondisinya gemuk. Kita jemur dulu teman-teman ya, nanti setelah dijemur kita masukkan ke kandang. Karena kita akan kirim besok pagi. Ganteng. TB-nya 80 up teman-teman ya. Kita 85 ini. Ganteng barangnya. Tinggi panjang. Telinga panjang juga, tanduk yo. Oke. Untuk pacak juga bagus teman-teman ya. Cuma memang ini untuk ini untuk akekok ya. Dodonya tebal. Mantap. Bagi teman-teman yang membutuhkan ya, untuk akekoh ataupun untuk keperluan lain, atau mungkin betina juga pesan ke kita juga bisa teman-teman ya. Nanti kontak langsung ke admin kita. Jadi untuk pesan-pesannya, spek-spek seperti apa nanti kita sediakan ya. Dan nanti kita bekerja sama-sama mitra. Kita sediakan sesuai selera panjenengan. Ini sudah mulai agak kering bulunya teman-teman ya. Nanti mungkin sekitar 1 jam lagi kita masukkan ke kandang. Kebetulan juga tidak kita tempatkan di tempat panas teman-teman ya, kasihan juga
Kita ditempatkan nih di bawah pohon, teduh ya, cuman kena angin-angin aja. Tadi kita udah bulunya udah kita kanebo, jadi kita peres, jadi cuman nah angin-angin aja udah cepat kering. Kebetulan bulu-bulu tipis teman-teman ya, tidak seperti kambing PE ya, jadi gampang keringnya, cepat. Ini juga tidak kalah ganteng teman-teman ya, gemuknya juga dijamin gemuk, kepala hitam, TP-nya hampir sama sekitar 85-an. Oh ini udah diukur kemarin 90 teman-teman ya, ini TP-nya 90 nih. Ini TP-nya 90. Lumayan tinggi juga ya. Tinggi yang ganteng. Nah. Untuk pakai koh ya pas teman-teman ya, dagingnya banyak. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya dengan video pendek aja ini. Jadi kita tidak ngeliput di luar ataupun di pasar hari Selasa ya, kita liput di rumah aja ini. Persiapan untuk kirim besok, kita mandikan dulu biar bersih seger. Ini udah kelihatannya udah seger teman-teman ya, cerah mukanya untuk makanin batang jambu semeringah. Ini juga udah nyantai nih, tidur. Oke teman-teman, terima kasih, kita tutup videonya aja ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin NJ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman ya, ganteng. Yang customer kita kemarin mintanya yang bagus-bagus ya. Harga mengikuti. Kita kasih juga yang bagus. Ini ya tidak mengecewakan customer. Terima kasih. Kita tutup videonya aja.